Aduh. Oh iya, Sobri. Aku pengen nanya deh. Kamu tuh orang mana sih? Anak keberapa? Aku tuh anak tunggal. Aku tuh anak paling disayang di keluarga aku. Aku tuh cucu pertama yang ditunggu-tunggu seluruh keluarga aku. Gimana matinya nih? Aduh, ya Allah. Berhenti, Pak De. Iya, berhenti lagi. Ya, mati-mati. Diapain dong ya, diapain dong ya? Apaan sih ini? Lo pikir kompor. Udah. Astagfirullahaladzim. Haikal Dodot. Haikal Dodot! Sini. Saya ini punya ponakan satu, ya Allah ya Rabb. Bandelnya gak ngetulungan. Kalian bener-bener keterlaluan! Ini. Kalian yang bikin, apa nih namanya nih? Yang berisik-berisik ini? Kalian kan? Bukan Ustadz Musa, orang kita tadi tidur mengantuk. Iya Ustadz, kita berdua tidur di kamar pulas, gak ngelakuin apa-apa. Iya betul bukan, Kal? Betul. Dodot, dengar gak apa kata Kiai Amin? Orang yang berbohong tidak akan pernah mencium bau surga. Tuh, dengar gak? Ayo. Siapa yang bohong, Pak De? Kamu yakin? Yakin. Yakin 1235%. Banyak itu. Bagi dong, hebat. Berarti mereka benar. Jangan, jangan. Mereka tidak melakukan. Ah, ulala. Iya saya kali. Iya saya kali. Enggak. Suaranya sama-sama cempreng. 11-12. Sengaja kan? Suara mulutnya sama ini sama. Mirip. Enggak. Sama-sama bawel. Itu mah ada gagangnya, masa mulut saya ada gagangnya. Tapi kayaknya positif tuh kayaknya pemikirannya enggak mungkin nyampe dibikin beginian. Iya. Paling bikin mie rebus, nasi goreng, goreng peda, pelecing kangkung. Ulala. Ulala. Tahu pasti nih. Sobri. Sobri tuh. Assalamualaikum. Makan kodok kali ini. Indra Lukman. Kayaknya Trio Bemo kurang satu nih. Sobri mana nih? Berani-beraninya kalian bohongin Ustadz Musa yang mulia dan santun. Apa maksud kalian bohongin Ustadz, ah? Tidur apa yang ngorok kalian? Dasar Trio Bemo. Mana tidurnya, mana? Ketinggalan. Eh,
Sobri, Lukman. Ada naga abis kesetrum. Cakep. Kalian bertiga dihukum. Rasanya itu doang. Ngejawab, dua kali lipat hukumannya. Iya. Jawab lagi. Gara-gara kalian, kuping Ustadz Musa ini hampir copot. Maka dari itu, hukumannya adalah... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, ya. Saya mau kasih tahu tugas saya ngambil pakaian kotor udah selesai. Semua? Semua. Tinggal saya mau nganterin ini Lilis ke rumah. Aduh, jangan Pak De. Pak De itu kan lagi gak enak badan. Baru aja saya kerokin tadi punggungnya. Itu kan tandanya masuk angin tuh. Nanti kalau nganterin malam-malam begini kena angin lagi, pusing, udah masuk angin, masuk got lagi nyusruk jatuh. Bukan begini Pak Ustadz. Kenapa Pak De? Sendal. Ketinggalin. Jadi begini Pak Ustadz. Ya. Lilis ini kan masih kecil, butuh pengawasan. Saya takut terjadi apa-apa. Nah, makdarit. Apa itu makdarit? Maka dari itu, ya, saya akan menugaskan Sobri, Indra, dan juga Lukman untuk mengantar Lilis sampai ke rumahnya. Dan juga sekaligus ini merupakan bagian dari hukuman karena mereka telah ngerjain kita. Oh. Mau kan? Mau nggak? Iya, Ustadz. Sebentar. Iya. Ini sekaligus melatih kalian bertiga untuk bisa menjaga perempuan. Ya, tapi ingat, antri Lilis ke rumahnya dengan selamat, aman, damai, nyaman, dan sentosa. Begitu abis ngantrin, langsung pulang lagi ke pondok. Nanti Pak Ustadz Musa yang mulia dan santun akan membantu Pak Sri Kiti untuk jaga di pos, nungguin kalian pulang harus tepat waktu. Fahim tum? Fahim na. Bagus. Yaudah, jalan. Ayo, Lilis. Sampai rumah ya. Salamnya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Lilis. Oh iya, Sobri. Aku pengen nanya deh. Kamu tuh orang mana sih? Anak keberapa? Aku tuh anak tunggal. Aku tuh anak paling disayang di keluarga aku. Aku tuh... cucu pertama yang ditunggu-tunggu seluruh keluarga. Kok aku merinding ya? Iya. Emang kemarin baru ada orang yang habis meninggal di sekitar sini. Makanya kampung jadi sepi. Nah, bercanda nih berdua nih. Jangan bercanda. Aduh, pantes. Wah! Ya, ilah, di mana ada setan sih? Ya, bulu kuduk mana pada buang di pundak gini. Mana setan? Tunggu. Apa suaranya? Ya, itu ya, suara Pak Sri Kiti. Iya, benar. Aduh, Pak Sri Kiti. Maaf, tadi ada setan. Hah? Setan? Setan? Kan kita yang teriak setan. Kenapa jadi Pak Sri Kiti yang ketakutan? Tahu. Jadi tadi yang teriak-teriak setan, kalian? Iya. Ya, kirain aku pas apam itu setan. Saya pakai kerudung kayak gitu sih. Lah emang apa? Malum aja udah malam dingin, makanya saya pakai kerudungan putih. Lagian Pak Sri Kiti itu mirip kok jadi setan. Dia emang muka saya kesehatan. Nih, gini. Nih. Sebab apa? Sebab saya sudah menyuruh Pak Sri Kiti untuk mengawasi mereka. Oh gitu. Tapi kalau udah tenang begitu, biasanya Pak Ustadz punya pantun tuh. Oh ada dong. Apa tuh?
jalan-jalan kita berenang di rumahnya Haji Jaja. Begitu berenang ada petir. Cakep. Pak De tenang aja. Pak De nggak usah khawatir. Cakep. Lalu orang sakti itu berteriak kepada musuhnya. Setelah orang sakti itu berteriak kepada musuhnya, dia menghentakkan kaki ke tanah 3 kali. Suwit! 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 Ya, aku menang lagi, joget lagi dong. Capek kal, dari tadi kan udah joget. Kamu harus sportif dong, Dota. Katanya, iya, aku bakalan joget kalau aku kalah, kan udah jadi. Jadi diriku, inilah aku. Oh, teh dong. Ya, teh manis. Tehnya pakai gula apa pasir? Pakai semen. Hah? Buat bikin tembok. Mau bikin kontrakan dong. Wah, gulanya banyak banget, Pak De. Mewakili wajah Pak De yang manis. Dan ini udah jadi. Saya lupa sebentar. Kenapa, Pak De? Iya, Pak Ustadz. Nah, ini gelas. Saya udah siapin emang. Saya lupa, saya udah bawa minuman. Iya, oh, iya. Ah, ini teh saya lupa. Iya. Teh Pak De itu emang gitu orangnya. Preparation-nya bagus. Terus bagaimana dong? Ini kan saya udah bikinin. Saya aja udah siapin minumnya tuh. Ya terus bagaimana? Ini siapa yang minum jadinya? Ya bagusnya sih buat Positi aja. Daripada Bu Bazir. Apa? Makanya Positi jangan suka ngerjain orang. Teh dikasih garam, apa kita nggak lihat? Itu balasannya. Iya. Apa nih? Allah, 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 Allah,